Tim J Urologi Rumah Sakit Kanker Darmais merupakan tim kerja yang terdiri dari berbagai subspesialis yang berkomitmen untuk melayani pasien melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari tahapan diagnosa, tahapan treatment, hingga tahapan rehabilitasi. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesembuhan pasien kanker adalah manakala pasien dapat mengendalikan perasaan takut dan cemas akibat penyakit yang dideritanya. Tim kerja urologi sangat memahami tantangan ini dan memperkenalkan program stress relieving sebagai salah satu bagian penting dari penanganan komprehensif yang dirancang untuk membantu kesembuhan pasien. Urologi terdiri dari SMF urologi dan anggota lain yang terkait di bagian traktus urinarius, sehingga pasien-pasien datang ke rumah sakit kanker Darmais akan tertangani secara holistik, one stop service. Mungkin pasien di rumah sakit lain hanya dapat merujuknya, tapi kalau di Darmais menjadi top referral di rumah sakit kanker Darmais. Dalam merencanakan terapi stress relieving, tim J Urologi menetapkan terlebih dahulu kriteria yang disyaratkan kepada pasien yang perlu disertakan. Kadang pasien meskipun sudah menjalani operasi yang lengkap atau radiasi atau kemo yang lengkap dan dinyatakan proses terapi sudah selesai, buat pasien masih ada ganjalan, masih ada kekhawatiran apakah ada penyebaran, dia masih memikirkan bagaimana harapan hidupnya. Hal-hal tersebut inilah yang memicu stres. Padahal kalau kita mengalami stres, otomatis kondisi tubuh menjadi tidak baik. Karena itulah kami dari urologi merancang suatu, mungkin seperti suatu kelas, yang melatih pasien-pasien kami untuk relax. Pada saat kita relax, kita mampu memanage, bukan hanya kemarahan, kesedihan, ketakutan, mungkin kadang ada rasa mual, rasa nyeri, itu bisa di-manage dengan baik. Dan ini hanya ada satu-satunya, saya yakin, di seluruh Indonesia, hanya di tim J Urologi Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya ini adalah seorang survivor CA prostat, kanker prostat. Sangat banyak manfaatnya yang saya rasakan, sehingga saya hampir setiap minggu menyempatkan waktu untuk mengikuti kelas relaksasi ini. Kami selalu mengupdate ilmu. Dr. Edu ada rencana untuk ke Vietnam, mungkin untuk laparoskopi, untuk melatih supaya kami lebih mampu lagi. Selalu mengupdate ilmu, kita selalu mengikuti simposium, selalu membaca jurnal-jurnal yang terbaru, agar kami bisa memberikan terapi yang paling komprehensif untuk para survivor.